tinja ayam atau tinja lembu tadi boleh digunakan untuk sebagai pelengai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai. Lama apa kita tak bersiaran? Maknanya apa? Abah dah lama tak buat apa ni video-video tentang pertanian. Jadi dari apa yang abah buat apa analisa apa video-video yang telah kita apa upload, ramai yang bertanyakan terutamanya salah satunya adalah tentang baja. Memandangkan hari ini baja harganya terus meningkat dan baja merupakan salah satu keperluan dalam bidang pertanian. Jadi berkesempatan ini, maknanya setelah lama abah tak bersiaran, baiklah ada dan ramai yang bertanyakan macam mana untuk menjadi penghasilan baja, terutamanya baja kimia. So disebabkan ramai sangat yang ni, jadi abah akan tunjukkan macam mana untuk menjadi seorang pengeluar baja. Anda berminat? Kalau berminat, jom kita teruskan. Okey, pertama-tama sekali, cuma kali ini abah akan buat apa ni baja pengkhususan untuk apa ni kelapa dan kelapa sawit. Okey. Pertama-tama sekali, bila kita nak menghasilkan baja tadi, kita kena apa designkan dulu. Apa baja yang kita nak bentuk tadi tu. Maknanya design tadi macam ini. N, P, K, kemudian ada tak apa ni trace element ataupun unsur suri tu? Kalau ada, kita buat trace element plus trace element. Okey, sebelum ni abah dah jelaskan apa itu N. Ini syarat wajib untuk menghasilkan baja. N ini adalah nitrogen. P ini fosforus. Dan K ini kalium. Tapi kalau untuk Europe, K ini bukan kalium. Dia dikenali sebagai potassium. Okey. So, sekarang ni, abah nak tunjukkan pada koma-koma semua tadi, untuk baja kelapa dan kelapa sawit yang saiz pokok dah berbuah. Jadi kita punya design tadi, bila untuk menghasilkan baja, N tadi tu apa tak perlu tinggi. Okey, kita buat design N tadi 14. Boleh kita buat 15, 15, 15, ataupun 17, 17, 17, yang apa untuk keseimbangan keperluan pokok. Okey, untuk design yang abah nak ceritakan ini, kita gunakan N14, P kita pakai apa ni 15, dan K untuk buah kita tinggikan nisbah kita tadi menjadi 30. Ini tiga unsur ni unsur yang apa yang sangat diperlukan satu kuantiti yang banyak untuk pokok, terutamanya kita fokus sekarang ni untuk pokok sawit yang berbuah. Okey. Kalau sebelum ini kita akan terus buat pengiraan. Akan dapatlah hasilnya nanti bila kita tambah gunakan bahan ni supaya ratio nisbah NPK tadi akan dapat macam ni. Cuma kali ini, satu persediaan untuk mungkin ada di antara yang melihat video ini teringin untuk menjadi pengeluar baja. Ataupun
dia ada ladang kelapa sawit yang saiznya besar. So, nak mengurangkan kos penggunaan baja. Jadi sekarang ini desain yang kita nakkan. Tetapi kali ini, Abah akan pecahkan sedikit minda masing-masing tadi. Maknanya, kita naikkan 14 ini kepada 336. Maknanya, berapa kali? 24 kali. Yang ini pun kita buat gitu. Untuk unsur P tadi, kita naikkan 24 kali. 24 kali jadi 360. Dan yang seterusnya, yang ini, kita juga naikkan kepada 24 kali. Menjadi 720 dia punya ratio. Jadi, selepas kita naikkan kepada 24 kali tadi, maknanya sekarang ni, ratio desain baja yang nak kita kira atau nak yang kita akan adun ini adalah 336, 360 dan 720. Boleh ikut ya. Maknanya 336 ini nitrogen, 360 ini fosforus dan 720 ini adalah kalium. Okey. Apa tujuannya? Tujuannya sebelum ini kan melalui channel Wong Jowo yang dia jual di Shopee tadi nisbah 17 17 17, pun boleh gunakan untuk kelapa sawit yang mana penggunaannya tadi satu pokok cuma sekitar 2 sudu. Satu pokok sekitar 2 sudu. Bagi yang dah menggunakan, dia boleh terima. Sebab dia boleh nampak kesan dia. Tetapi bagi yang belum menggunakan, akan tertanya-tanya. Boleh ke satu pokok yang besar tadi hanya setakat 2 sudu? Kali ini, Abah nak buatkan satu formula yang lain. Supaya bagi yang persoalan cukup ke 2 sudu. So inilah satu kaedah untuk mengatasi sama ada pokok tadi cukup ataupun tidak. Abah ulang balik. Maknanya setelah kita tingkatkan kepada 20 kali tadi, 24 kali tadi, maksudnya kita akan mengadun satu bahan kimia tadi yang dianggap sebagai bahan aktif. Bahan aktif ni yang akan kita gunakan 1 kilo. Dan 24 ini, ini ditambah dengan dianggap sebagai 24 kilo yang dikenali sebagai pelengai. Apa lengai? Alright. Kalau yang ini sebagai bahan aktif. Bahan aktif. Jadinya dari bahan yang kita campur tadi yang dikenali sebagai bahan aktif tadi, ambil 1 kilo, kemudian tambah dengan 24 kilo pelengai. Pelengai ini apa? Pelengai ini macam sebelum-sebelum ni Abah bercakap tadi. Pelengai ini, kalau dulu baja tadi antaranya menggunakan pelengai tadi tanah merah. Makna tanah merah yang dikeringkan kemudian dikisar halus, dicampurkan kepada bahan aktif. So, sekarang ni, bila anda semua nak jadi pengeluar baja, nak jadi penghilang baja,
Pelengai ini adalah terpulang kepada tuan-tuan punya kreatif lah. Habis nak gunakan apa? Selain daripada tanah merah, anda juga boleh gunakan garam. Anda juga boleh gunakan bajakar, CIRP, sebab bajakar ni murah. Anda juga boleh gunakan apa ni campuran, maknanya kapur pokok, atau boleh juga gunakan apa ni baju organik. Contoh baju organik macam mungkin persekitaran tempat tinggal apa anda tadi ada yang menternak ayam, maknanya sisa-sisa apa najis ayam tadi, apa tinja ayam atau tinja lembu tadi boleh digunakan untuk sebagai pelengai. Alright. So jadinya bila sudah siap tadi, maknanya sudah disiap campur, jadilah baja yang anda hasilkan tadi menjadi 25 kilo. Dan baja ni standing kualitinya dengan baja di pasaran. Bila 25 kilo tadi, bila dicampur, setelah dicampur bahan pengelengai tadi, akan menghasilkan dia punya ratio kembali kepada 14, 15 dan 30 plus trace element. So inilah apa ni yang abah dah buatkan sampel. Bila nanti ini berada 1 kilo, berada 1 kilo, kemudian bila kita tambah dengan bahan pelengai, dia akan menjadi 25 kilo, so ratio-nya akan jumpa 14 15 30. So mari ikut abah, kita buat praktikal dia. Jom abah nak tunjukkan macam mana nak buat baja. Macam mana nak jadi pengilang baja. Okey. Paling penting kena ada bahan aktifnya. Ini bahan aktif dia 1 kilo, yang macam mana abah jelaskan tadi. Kemudian ini 24 kilo yang dianggap pelengai. Pelengai ni yang apa abah gunakan ini apa ni bahan organa, bahan organa ini kapur pokok, boleh pakai dolomite. Yang ini bahan organa juga. Jadi ketiga-tiga bahan ini menjadikan 24 kilo. Yang sebab bahan aktif ini 1 kilo dan akan menghasilkan 25 kilo baja. Okey. Peralatan yang abah gunakan ini mesin mixer. Mixer. Kemudian okey, kita terus kepada pembuatan. Mana buka aja apa ni bahan aktif tadi tu. Bahan aktif serupa ni ya. Maknanya apa? Hidupkan mesin. Mesin dah hidup ni. Masukkan bahan yang sedikit dulu. Bahan yang sedikit. Dan masukkan separuh bahan aktif tadi. Seterusnya, ini yang kapur tadi masukkan. Kemudian bagi bahan tadi itu tadi.
kepala tak apa. Mana sekarang ni dia berpusing macam ni, mana kita apa agak 5 minit ke gitu kan, kita tukar dia punya pusing kan, supaya jadi boleh apa ni sebati dia punya pencampuran. Boleh pusingkan lagi, balikkan dia punya pusingan tadi. Jadilah baja apa ni seberat 25 kilo yang mana rasionya 14 15 30 untuk baja buah kelapa sawit. So apa komen anda? Boleh buat? Mudah kan? Tapi kalau misalnya tak nak debu macam ni, tinggal sekali lagi proses untuk masuk apa ni dicetak. Maknanya bahan ini dicetak. Kalau tidak pun tak payah. Ini boleh gunakan terus untuk apa ni pembajaan pupuk. Okey. Ada apa nak tanya? So, kalau masih ada yang kurang jelas atau kurang faham lagi, boleh apa? PM Tepi Abah. Ya? Atau ada sesiapa yang nak jadi penghilang baja, boleh apa ni PM Tepi Abah atau cari Abah untuk mendalami lagi ilmu pembuatan baja. Ini baja kimia, ya? Okey, ada mana tanya? Kalau tak ada, bye, jumpa lagi.